Oke, welcome back. Balik lagi di channel Raja Bebop. Oke, sebelum video mulai, saya ingatkan lagi untuk mengklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi agar Raja Bebop mengupload video terbaru. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Dewa I, percakapan 2, bab 8, textbook 2015. Langsung saja kita ke percakapannya. 대화 2. 지금 몇 시예요? 네, 다 baca dulu. 지금 몇 시예요? 지금 몇 시예요? Jadi 지금 itu sekarang. Langsung ke belakang 예요 itu kata tanya. 시 jam 몇 berapa? Jadi kalau diartikan 지금 몇 시예요 itu sekarang jam berapa? 11시예요. Yoran siyeyo, jadi yoran, yolhan, yoran siyeyo, yeyo adalah yoran si, si jam, yolhan, so, beras. 몇 시에 점심을 먹어요? 몇 시에 점심을 먹어요? Langsung ke belakang, 먹어요, makan, 점심, siang, e, pada, si, jam, 몇, berapa. Jadi makan siang pada jam berapa? 12시 30분에 먹어요. 12시 30분에 먹어요. 따뜻한 dari belakang. 먹어요. Makan. E pada 12시 30분. Jam 12 lebih 30. Jadi makan siangnya pada jam 12.30. Oke. Kalian dengar tadi ada si dan bun ya. Jadi si itu jam. Bun itu satuan menit. Contohnya, 지금 12시 예요. Jadi, 지금 sekarang 예요 adalah 12시. Si, tadi jam 12.12. Jadi, sekarang adalah jam 12. Contoh yang kedua, 6시 30분에 집에 가요. 6시 30분에 집에 가요. Kita artikan dari 가요. 가요 itu pergi. 집에 itu ke jip rumah. Jadi pergi ke rumah, maksudnya pergi ke rumah itu diartikan pulang ke rumah. Pada yosot si jam yosot 6 samsip bun. Samsip 30 bun menit. Jadi saya pulang ke rumah pada jam 6.30. Jadi si itu satuan jam dan bun itu menit. Kemudian ada lagi myot si, ya. Jadi kata tanya myot itu berapa, si tadi jam, jadi jam berapa. Jadi untuk menanyakan jam berapa pakainya myot si. Contohnya myot si yeyo, jadi jam berapa, si itu jam, myotnya berapa. Yeyonya itu kata tanya, jadi myot si yeyo, jam berapa. Contoh yang kedua, myot si ye wesae gayo. Myot si ye wesae gayo. Kita artikan dari gayo. Gayo pergi. Wesae e ke wesa perusahaan. Myot si ye e pada si jam myot berapa. Jadi pergi ke perusahaan pada jam berapa. Jadi myot si itu jam berapa. Oke, kita langsung ke kuis. Yang pertama, 지금 myot si ye yo. Jadi 지금 myot si ye yo. Yang kedua, 리하는 몇 시에 점심을 먹어요. Saya ulangi, 리하는 몇 시에 점심을 먹어요. Silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nanti akan saya bantu untuk mengkoreksi. Sampai di sini dulu pembahasan tentang percakapan 2, bab 8, textbook 2015. Jika kalian suka video ini, silakan like, komen, dan share di media sosial kalian. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe. Dongyong sangel buat jisoso, kamsahamnida. Getam dongyong sangel, to manapsida. Annyeonghaseyo.